Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam Meletop. Dan ini dia tiga hot mama yang berada di pasaran. Not for sale. Dia ingat barang ke apa? Dah kena jual. Dah kena jual, okey. Kita ada Kak Ira Fazira, Kak Ira Masura dan Zazet. Zag-zag. Okay, Pak Nabil. Pak Nabil. Sesuai dengan panggil Pak Nabil malam ni. Panggil saya Yalah Habibi. Ayuh. Yalah Habibi. No, Nabil Khumud. Nabil Khumud Al-Khundri. Nama punya saya. Alright, okay. Okay, tujuan kita panggil dia orang ni adalah tujuan apa? Untuk minta duit Zag Fitrah lah. Ya, minta izin apa? Tak pasal, tiba-tiba je. Tak, ni pasal orang kata di bulan Ramadan ni banyak orang membuat penghijrahan. Tapi sebelum Ramadan pun memang dah. Yes, ada orang di bulan Ramadan dia berhijrah, ada orang sebelum bulan Ramadan dia dah berhijrah macam Kak Era. Lepas rasa Kak macam saya rasa sendiri ramai orang sana macam nak tahu apa sebalik yang membuatkan membuat keputusan macam Kak Era sendiri, Kak Imam Basura macam agak lama. Agak dah lama berhijrah. Kita mula macam mungkin Era Kak Era dulu. Contestant number 1. Contestant number 1. Silakan Kak Era, apa cerita di sebalik penghijrahan ni? Tak ada, sebenarnya rasanya niat tu dah lama tersimpan, tetapi dan yang memberi tu adalah dari dia juga. Betul. Dan perasaan tu sangat-sangat berat untuk nak berhijrah besoknya, di mana waktu siang tu tak tahu besok nak pakai tudung. Betul. Malam tu tiba-tiba dia dapat rasa macam nak pakai sangat. Nak sangat. Dan kita minta petunjuk semua. Besok tu. Ni semua Syaban Ni Syaban. Rahsia dia kan. Okay, kan cakap ini sendiri. Saya bukan hari nisfu Syaban tu, adalah hitam sikit kat buku. Tudung lagi. Tapi sama juga tak ada dalam perancangan. Dalam rancangan bulan puasa. Tapi memang dah ada niat lah. Nawai itu sama orang dia bulan puasa. Nawai tu alba tudung, alba selendang. Alba selendangnya saja di bulan Ramadan. Kenapa yang ketawa? Nawai tu berselendang di bulan Ramadan. Tadi ada niat tu yang penting. Di bulan Ramadan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sebelum Ramadan lebih berkuasa. Ya, itu dia. Rahsia dia tu. Jadi sebelum Ramadan dia start juga. Macam akak sendiri saya ingat lagi masa kita buat recording apa tu Meletop Raya last year. Macam akak cakap, tak apa saya nak cuba dulu sebulan and then tengok macam mana lepas ni. Tak siapa tahu, cuma akak sendiri je yang tahu lepas tu. Alhamdulillah anti today. Kekal sampai hari ni. Syukur alhamdulillah. Macam-macam kita terima macam-macam apa teguran membina. Tapi kita memperbaiki setiap hari cara untuk memakai tudung, untuk menjadi muslimah yang lebih baik. Kerana kita dilahirkan orang kata kosong. So kita setiap hari kita belajar. Jadi setiap apa teguran tu kita ambil positif secara positif. Nabil? Macam bila saya, bila nak berhijab? Bukan, bila nak pakai. Patut tak tanya aku bila nak berkopiah? Bila nak berjambang, bila nak Hubud Al-Khudri? Ya, kita ada VT buka puasa. Ini Sony Music Malaysia punya berbuka puasa. Macam saya tadi buka puasa dengan HBO. Malamlah saya pengacara dia orang kan. Sensor dia nak promo juga tak apa. Kita saksikan VT ini. Aroli. Aroli. Yalah Habibi, yalah Habibi. Sekarang berada di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur seperti dengan majlis berbuka puasa Sony Music Malaysia. Tadi Hani tengok ada ramai artis kat dalam tu. Jom kita korek cerita Ramadan diorang. Jom. Apa menu wajib semasa iftar? Buah kurma. Nasi goreng. Kuih seri muka. Kari is a must. Setiap kali buka puasa, saya kena ada kari pap. Saya tak tahu kenapa. Kalau tak ada kari pap, saya akan mudi untuk sampai ke sahur tahun depan. Nak share pengalaman pertama menyambut Ramadan sebagai seorang isteri. Tahun ini alhamdulillah saya dapat berbuka dengan seorang lagi teman. Ali pun first time berpuasa dengan isteri and then pula sekarang ni ada baby. So sahur sekarang ni dah buka puasa seorang-seorang sebab isteri tengah berpantang. Menu special yang isteri masak untuk? Sambal ikan. Balikan nasi kerabu dulu buat. Bulan Ramadan kali ni lain daripada yang lain. Saya tak masak apa-apa. Omboi, dahsyatnya lauk pasakan ripap ni marah tu isi. Tapi memang favorite. Nak tanya juga Kak Era punya favorite kalau Juanda berbuka puasa apa dia?
Acara wajib murtabak. Oh, murtabak. Yeah. Murtabak majinah. Murtabak mini. Ha? Tak payah mini sangatlah. Yang besar-besar gemuk. Yang besar pun cukup. Kalau kuih-kuih? Kalau kuih? Apa yang ada. Apa yang ada lah. Yang sempat dan yang sedap. Tapi selalu dapat tak sedap, tak ada rezeki kan. Belum lagi. Kak beli kat bazar. Selalu macam tu kan. Kalau menarik bila bawa balik rumah. Tapi kenapa kalau Ramadan dia yang tu sampan tu popular? Sampan apa? Siapa? Pelita. Tepung pelita. Sampan boleh. Saya itu hari itu kena tau. Saya beli tepung pelita sampai rumah rasa tepung penaik. Sampan. Tak masak lagi. Tepung penaik dia bagi saya. Alah. Mana kalau. Tak ada kena-mengena. Kak Ziana. Ayam pecik. Tak. Yang paling-paling penting, teh tarik. Nalar ke yang nalar. Yang lebih banyak. Kurma dia saja cukup. Kurma teh tarik kan? Cukup. Cukup ke? Tengoklah. Tengoklah perut dia. Ha. Ilah luar. Tak tahu mana perut, tak tahu dia letak mana. Dia kat belakang. Kat belakang! Okey, macam mungkin boleh kongsikan macam Kak Era, Kak Amy dan Kak Zainal sendiri kan. Bila decide untuk memakai tudung dan macam mana sokongan ataupun reaksi peminat terutamanya? Mesti positif, saya tahu. Ya, tapi ada juga golongan yang macam Miss Universe. You know what I mean? Ada juga golongan yang macam the other way around. Tak, dia orang kadang-kadang dia orang jadikan isu apa tau. Hmm. Bila jadikan berhijab, sebab kenapa nak bila berhijab tapi macam still pakai pakaian yang not just that. What I mean is that ada setengah tu nak business lah, nak itulah, macam, itu nak ini. Oh, ni dah dapat jadi duta lah ni. Dah dapat jadi tertudung lah ni. Ada tak banyak orang macam ni? Feedback secara langsung tak ada. Semua sangat positif. Tetapi kalau kita dengar komen-komen orang tu adalah ni tak lama lagi keluar lah tudung. Yang very negatif. Betul. Ataupun tapi itu positif apa? Exactly. Sepatutnya dilihat sebagai positif. Tetapi to them it's negative. You know, whatever reason, kita sepatutnya kita mendoakan dan welcome. Exactly. Bukan kita kritik. Kadang-kadang, heran ni, Era. Rasa Kak Ziana ya. Semasa kita tak bertudung, tak adalah banyak kritik. Banyaknya kritik. Kadang-kadang macam, Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang macam, Ya Allah, Ya Tuhanku. Ujian lah tu. Kadang-kadang macam, bila kita browse balik tengok, Ya Allah, macam ni yang kritik kita. Alhamdulillah. Buka balik, Alhamdulillah. Kan, macam Kak Amy sendiri, macam mana pandangan? Belum banyak sangatlah. Tunggu. Tak sempat lagi banyak sangat. tak ada yang cakap apa-apa langsung? Ada yang cakap. Kak Amy tak terasa terlambat ke? Dah. Ya Allah, ya Rabbi. Selagi kita tak menghembuskan nafas terakhir, selagi itu pintu tabat terbuka. Ya. So, kita boleh. Komen-komen macam tu menunjukkan diri sendiri ke bijaksanaan. Kadang-kadang macam sebab takkan kita ni. Very narrow-minded. Kita ni nak macam mana sebenarnya? Apa yang you all nak? What you all want actually? Macam saya sendiri. Saya sendiri dia ajuk soalan. Dia kata tudung ni dah jadikan sebagai trend di Malaysia. So, apa pandangan you? I kata it's a good trend. Kalau katakan orang tu pakai tu sebab trend, you doakan dia untuk dia ubah niat dia untuk jadi orang lebih baik. The better version of yourself. Exactly. Walaupun dalam paksaan, maybe dengan paksaan itu lama-lama dia akan kebiasaan. Daripada paksaan dia akan jadi kebiasaan yang dituntut dalam Islam. Kita berehat. Kembali semasa ini meletak. Bolehlah, Pubil. Yep, masih lagi bersama dengan kami di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Terima kasih, Alhamdulillah, bersama dengan hot-hot mama semua. Tak lagi Era, mama. Kak Amy, Kak Jana, Kak Lofa, Kak Bil. Okey, Kak Era. Yo. Saya tak tahu nak cakap macam mana lah, tapi setiap kali apa yang Kak Era buat, nama this guy mesti... Dia tak boleh. Soalan pasal Ramadan saja. Pada muka. Ambil soalan kau ni. Kang Maria keluar kan? Dia kayu basikal. Inspektor Maria keluar kan? Tunggu aku. Inspektor Maria. Okay, kita tanya Kak Amy. Saya tak tahu kenapa, tapi cik apa yang Kak buat, nama... itu soalan tadi. Kenapa nama dia juga yang disebut? Ni, kata dah ada album ke single yang terbaru? Single terbaru. Nak promo tak? Jom Menari Le. Boleh lagi menari sekarang le. Itulah dah rekod baru. Okay. Tapi tak tahu kadang-kadang kau terbabas ya. Kadang-kadang kita terbabas kan? Sikit-sikit bolehlah, bahu-bahu. Bahu-bahu kan? Bahu-bahu.
bau-bau hormon ada kundera kaya ni. Kan? Tapi macam sempena Ramadan ni sendiri kan, mungkin pengisian lah apa yang Kak Ziana, Kak Ra dengan Kak Amy sendiri ambil untuk buat apa ni? Ni music video. Ni ya music video. Terkejut kan? Terperanjat kita orang ingat drama apa tiba-tiba keluar tadi. Apa hal ni? Apa hal ni? Jom menari le. Ni untuk orang Melaka je kan lagu ni? Atau orang Ipoh pun menari le. Kan? Comelnya. Pengisian Ramadan sendiri macam okay. Kak Janasi sebab kongsikan nak kosongkan untuk amalan-amalan ibadah. Ya, semua. memang nak kosongkan, kalau boleh memang nak kosongkan bulan ni nak bersama keluarga, bersama family, nak terawih, nak buat apa yang banyak tak sempat buat. Yes. Dulu-dulu tu nak buat, and then inilah bulan yang banyak banyak kita memohon dan banyak Allah mendengar dan banyak Allah makbulkan. So grab lah. Betul. Peluang satu bulan ni peluang yang setahun sekali. Macam Kak Ira sendiri ada apa? Cookies, rara cookies semua kan. Itu di samping itulah sampingan itu di bulan Ramadan ni kita pun rancak juga berniaga kan di bazar-bazar Ramadan. Akak berniaga sendiri ke dengan this one guy yang saya tak tahu kenapa? Okey, teruskan. Ada unsur-unsur nak kena ni, dia semua ni. Maria! Kau masihkan. Tunggu aku! Tak apa, Mariana ada. Okey, jom lepas tu. Teruskan. Macam mana? Apa tadi? Bazar-bazar Ramadan. Ya, okey. Beside that. Tapi itu sampingan lah. Tetapi macam kalau kita bercakap tentang bulan Ramadan, sama dengan Kakak Zainal Fadilah, dia sangat besar kan? Semua. Saya rasa inilah masanya untuk kita nak grab pahala berganda dan pelbagainya. Dapatkan pahala berganda di bulan Ramadan. Kak Amy sendiri, syuting ke? Kosong ke? Kosong-kosong. Aku buat iklan terus. Dia ni, you tahu tak? Ini antara apa ni kakak first yang berlakon sekali. Ingat tak yang kita buat dengan gitu-gitu dulu, raya. Betul. First ni masa tu saya tak boleh berlakon. Ya, masa tu I serious. Tapi Nabil lah. Ah. Okey, kita ada ni hadiah istimewa di bulan Ramadan ni. Parody minggu ini berkaitan dengan tiga orang kakak ni. Kakak tau bukan makcik. Kakak. Roll it. Parody mentok minggu ni. Parody paling best lah. Dah lama tak gelak macam ni. Berair mata. Kerasan. Aduh. Ingat Nabil tadi. Bukan. Bel. Yang Era Fazira punya tu bukan Nabil. Bukan. Salah orang.
Bel tu. Kalau saya buat sebiji muka ke Era. Sebab saya ada sweetness tu. Era. Kau gimana? Okey. Time's up lah. Okay. Let's go. Tapi sebelum tu kita nak juga. Sebelum tu kita nak juga ucapkan tahniah. Kita akan sama-sama doakan, doakan. Dan mungkin sedikit kata-kata kepada mereka luar sana yang saya menyokong anda semua dan juga setiap kata raya apa ucapan raya Ramadan semua sekali aku. Silakan. Okey. Kaira lu. Okey eh? Okey, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat beribadah di bulan yang mulia dan di sini juga mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang mendoakan hingga ke hari ini dan semoga terus doakan yang terbaik buat kami semua penghijrahan yang baik dan in advance juga selamat hari raya maaf saya batin. Kak Amy. Terima kasihlah kepada semua yang kenapa ketawa? Belum lagi cakap nak kau ni. Terima kasihlah pada semua yang mendoakan kami ni ya. Dan teruskanlah supaya doa anda tu supaya kami ni teruskan penghijrahan ni sedikit demi sedikit menjadi umat muslim yang lebih baik. Insya-Allah. Dah. 00. 00. Selamat hari raya. Hati-hati di jalan raya kalau balik kampung. Sekian terima kasih. Okay. Silakan. Kak Z. Okay, assalamualaikum. Di kesempatan ini saya ingin asyik ketawa je mengucapkan selamat Ramadan kepada semua peminat-peminat saya tak kira di mana jua berada dan kepada mungkin mereka yang sentiasa memberi teguran yang membina untuk saya selama saya berhijab saya berterima kasih dan saya akan sentiasa memperbaiki diri saya sebaik mungkin. Dan insya-Allah doakan yang terbaik buat kata Ira pun buat kami. Kami masih kata orang masih baru setahun jagung dan kami perlu lebih banyak lagi orang kata tuguran yang lebih baik untuk kami. Betul. Dan of course kepada semua peminat saya mengucapkan selamat menempuh Ramadan dengan penuh kesabaran dan selamat happy selamat advance. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua peminat. Jumpa di Melimau. Terima kasih banyak. Thank you so much. Selamat puasa kakak-kakak semua. Kita jumpa kejap lagi ya. Ada kurma nak bagi-bagikan.